Yo, wadah pergi dong, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tips dan trik cara lincah duel jarak dekat solo versus squad. Pastinya ya guys ya, dari pro player. Gimana sih bang, agar kita bisa duel jarak dekat dan lincah pastinya ya guys ya, jago juga. Ketika duel jarak dekat musuh pakai senjata apapun, kita bisa mengalahkannya dengan mudah. Gimana sih bang caranya? Pastinya kalian harus tonton ini sampai habis ya guys ya. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu guys ya, lonceng nyalain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar pada jago dah. Ya bang, lincah tuh seperti apa sih kapasitasnya? Saya udah bahas sih guys buat tips untuk lincah atau tips buat pemulanya ya guys ya. Pada intinya ketika kalian ingin lincah, yaitu kalian tidak menambahkan gerakan atau stuck ketika kalian di duel jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi stuck itu apa bang? Kayak kalian itu ketika menembak lalu tiba-tiba stuck di atas ataupun tiba-tiba ke awan, lalu kalian tidak cepat-cepat buat ke bawahin. Nah itu dinamakan stuck. Dan juga ketika kalian yang namanya nggak kepencet atau tombol kalian itu nggak kepencet, entah dari jumpsuit, dari glue wall, itu sama aja nggak lincah. Jadi pada intinya lincah itu ya di luar dari itu. Kalau misalkan pengen lincah, kalian bisa glue wall-nya kepencet ataupun ya pastinya cepat buat narik ke bawahnya. Kalau kalian ingin yang namanya buat headshotin, pasti ya kemungkinannya bisa ke atas banget, bisa headshot banget, atau bisa nggak kena sama sekali. Jadi itu hal yang wajar. Kalau misalkan kalian ingin lincah, kalian bisa yang namanya buat rubah itu. Contohnya seperti ini. Ketika saya melihat musuh ya guys, musuh ini itu di sebelah kanan dan di sini ada mobil. Pastinya ketika kita dekat mobil, kita nggak bisa yang namanya buat glue wall di depannya ya guys. Jadi saya langsung aja buat nembak. Akan tetapi di sini ketika musuhnya itu atau saya udah jauh dari mobil, sebenarnya bisa aja glue wall, tetapi saya pede buat yang namanya ya kayak duel jarak ya cukup dekat sih guys ya. Tetapi karena pede itu, kita bisa yang namanya buat melawan musuh yang entah ya koperannya bagus atau lincah, itu sebenarnya ya gampang buat dikalahin kalau kalian tahu dan pastinya sudah banyak banget game kalian ataupun sering main game ya cuy, apalagi pengalaman beberapa match atau ribuan match. Nah pastinya ya guys ya, itu akan lebih efektif. Nah di sini pasti kalian bingung kalau misalkan tiba-tiba ada nembak dari belakang ya cuy, kemungkinan kita kalah itu lebih besar, sedangkan di sini kita fokus ke arah musuh yang ada di depan ya cuy. Nah ketika musuh yang ada di atas, kita gocek-gocek dulu ya guys, jangan langsung kabur ke belakang. Karena apa? Karena kita bisa ditembak oleh musuh tersebut. Jadi kita itu kayak dekati dulu, kalau di high ground kayak di bawah tadi tebing-tebing gitu guys, ke situ dulu, gocek-gocek dulu baru keluar. Nah itu ya guys ya buat cara lincah ketika kalian tiba-tiba ditembak dari belakang. Kalau misalkan gak sempat blue wall, terus ada pengamanan kayak ya banyak banget, tinggal ke situ sih guys ya pada intinya. Nah di sini duel jarak dekat juga itu tidak ya penting banget sih guys ya, bukan tidak penting, penting banget duel jarak dekat jarak jauh, karena itu kebutuhan sekarang sih cuy. Nah di sini ketika kita udah tahu kita pakai Homer ya cuy, pastinya udah ada yang namanya musuh yang di situ, tapi udah ya kayak udah yang namanya bukan di situ ya guys ya, udah rotasi pada intinya. Jadi kita udah tahu informasinya juga, jangan lupa buat yang namanya kalau sempat buat ambil dulu. Tapi kalau ada musuh tiba-tiba menembak ya cuy di arah high ground, pastinya kita lakukan hal yang sama, yaitu mendekati, bukan berarti lurus terus, tapi agak belok-belok dikit lah ya. Ya karena takutnya dia bisa pas headshot ke arah kita ya cuy. Jadi kayak gocekannya udah maut juga sih guys ya. Nah pastinya seperti itu, lincah tuh ya minimalnya seperti itu ya guys ya. Maksimal ada banyak banget youtuber glue wall jongkok, glue wall tiarap, glue wall apa, itu hal yang banyak di kita ya guys ya. Tapi tinggal aja ya guys ya. Nah guys, di sini kita praktekin secara langsung ya cuy. Jadi ketika saya menembak ke musuh, lalu di sini
peluru saya itu habis, saya langsung aja buat bisa pasang dual atau bisa langsung ganti ke senjata yang lainnya jikalau memungkinkan untuk kalian menembak ke ya yang namanya yang tadi ya cuy, karena itu sangat penting sekali ya guys ya, apalagi di sini ketika kalian bermain solo versus squad cuy. Selain kalian harus lincah pergerakannya, kalian juga harus yang namanya tahu pergerakan musuh ya guys. Selincah-lincah kalian, kalau musuh lincah juga bisa dikalahkan juga sih guys. Tetapi kalian harus tahu juga ya cuy cara bermain lincah seperti apa, cara pasif gimana. Jadi kalian harus tahu dulu. Jadi ketika musuh yang lincah, kalian bisa caranya gimana buat mengalahkannya. Yang pasif gimana cara mengalahkannya itu sangat berbeda ya. Contohnya di sini musuhnya pasif, kita bisa langsung jump shoot atau kagetin. Kalau misalkan musuh yang agresif, mungkin kita yang udah duluan ditembak. Jadi pada intinya ya kalian bisa yang namanya buat bermain ya sering-sering yang namanya mencoba hal-hal yang baru ya cuy. Karena ketika di dua jarak dekat, kemungkinan-kemungkinan kita menang itu beberapa detik dan itu sangat krusial sekali sih guys. Karena damage di jarak dekat ya cuy, kalau kena kepala ya udah kelar, walaupun kita udah ya capek-capek ya, ya misalkan udah sampai siang sampai sore, tapi ya itu dia ya guys ya, buat menurut seperti itu. Nah jadi guys ya, buat yang namanya tips dan trik cara duel jarak dekat, pastinya buat kalian semua yang ingin solo versus squad dan ingin lincah, ya kalian perhatikan beberapa tips tadi. Ya pokoknya jangan terlalu yang namanya buat pengen menang, tapi kalian pengen belajar. Dan kalau kalah gimana bang, kalau HP-nya gak memadai gimana bang. Next kita bakalan bahas ya cuy, mengenai defense, mengenai apapun itu. Jadi kalian bisa kolom komentar tersedia ya guys ya, keluh kesah, tips dan trik atau apa, komen di bawah ya.